Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri acara Market Day yang digelar oleh SMPN 3 Jakarta. Acara tersebut memamerkan berbagai produk kewirausahaan hasil cipta karya siswa-siswi. Pagi ini kita mau berangkat menuju Jakarta. Ini sudah di Bandara Adi Sucipto. Kita mau nyiapin some event di sana. Jakarta selalu menjadi magnet yang begitu besar untuk aku menuju ke sana. Jakarta itu sangat berbeda dengan Jogja. Di Jakarta, energiku semakin terasa disedot oleh besarnya bangunan-bangunan yang tinggi, keramaian yang sangat parah, dan juga manusianya yang berbeda dengan Jogja. Tapi ya ini karena sudah passion dan juga saya senang di event, saya harus meluncur ke Jakarta. Jadi sebenarnya tuh ini event biasa ya. Jadi itu kan SMP 3 Jakarta itu dia bikin ini namanya program Entrepreneur for Student. Hanya boleh menarik nafas, menelan ludah pada jeda. Di luar itu tidak boleh. Dan sekali lagi tidak tergesa-gesa. Ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Evelyn yang telah menyampaikan lagu lama ya Tuhan dari Jakarta saya menyanyi.
nyanyi ya Tuhan, memang sengaja untuk menghibur, menghibur hati nan buka. Nah, tapi karena ini yang datang adalah wakil gubernur, jadi harus ada treatment khusus yang seperti biasanya. Jadi ya enggak sembarangan jadi ora sembarangan jalanin event gitu loh, kayak event-event biasa, karena ini kan nanti event kayak gini tuh berurusan dengan protokoler sekali lagi ya toh, kayak biasa nih ketika kita handle VIP, ketika kita handle orang-orang VIP. Acaranya sebenarnya market days ya, kita tuh mau bikin entrepreneur for student, pokoknya luar biasa. Dan ini baru pertama kali ini anak SMP bikin pelatihan untuk entrepreneurship yang kontinu, kemudian juga ada nanti program kerja jarinya. Sehingga akan menjadi wirausaha muda dan sukses. Kuasai konsep bisnis dengan sempurna. Anda akan menjadi motor penggerak dari bisnis yang dirintis. Dia memulai kegiatan menjual teh manis ya. Teh manis di Jakarta. Oh, kegiatan minis ini. Amin. Yang tahu kali. Kami asir atau asir. Kami ingin khair, amanah. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebenarnya ya karena Pak Wagub itu keliling terus kerjanya, salam-salam, ngelayanin wifi dan lain sebagainya. Wifi. Gitu. Jadi Eka capek dan gak sesuai randang. Apalagi itu ya, ternyata ya si HT-nya tuh jelek banget. Baofeng. HT Baofeng, bro. Goalsnya apa nanti pengennya? Goalsnya nanti bahwa setelah ini kita bikin pelatihan entrepreneur sebagai salah satu ekskul. Jadi bukan pelatihan, ini ekskul ya. Jadi ekskul, tapi memang ekskulnya dibatasi. Ekskul hanya untuk 25 anak. Itu ada program kerjanya, karena ekskul tentu saja ya. Jadi setiap minggu tentu akan ada pertemuan, akan ada evaluasi, ada program kerja, ada akan ada kurikulumnya. Dan kemudian mereka yang sudah lolos dalam proses pelatihan ini, di ekskul ini juga akan ada praktek langsung untuk usaha kelompok. Jadi sekarang tinggal acara pentas seninya. Tadi
udah bersama Pak Wakil Gubernur Jakarta, Bapak Sandiaga Uno. Ya lumayan oke lah sekelas, karena di sini emang itu ya, bukan spesialis event semuanya. Jadi ya udah terbaik. Baru dimanfaatkan siswa-siswi SMP Negeri 3 Jakarta untuk menggelar pendidikan entrepreneur di kalangan siswa sekolah. Program Entrepreneur for Student ini dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno. Dalam sambutannya, Sandiaga menyatakan bahwa program ini bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan pelajar. Market Day ini diikuti oleh 24 stand dari seluruh siswa kelas 7 hingga kelas 9. Buah dari gerakan OKOC yang semakin menggulir untuk menciptakan entrepreneurs-entrepreneurs di setiap lini masyarakat kita. Dan kita ingin menciptakan 200.000 lebih lapangan pekerjaan yang baru dan berkualitas. Terima kasih, Snega.